Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Para hadirin dipersilakan duduk kembali. Itu pelantikan anggota DPR dan DPD, berarti DPR pusat ini, Bapak Ibu sekalian. Menyatakan satu, siap mensukseskan pemilu tahun 2019. Rekan-rekan wartawan, kan dalam rangka deklarasi pemilu damai Bapak Ibu sekalian. Jadi ya, ini adalah kegiatan yang dilakukan serentak. Kegiatan deklarasi pemilu damai dilakukan serentak se-Jawa Tengah. 30 kabupaten di Jawa Tengah hari ini melakukan deklarasi pemilu damai. Kemudian harapannya agar peserta pemilu, terutama peserta pemilu, pelaksana pemilu, kemudian masyarakat Kota Pekalongan ini mereka mematuhi aturan-aturannya ada sehingga pelaksanaan demokrasi di Kota Pekalongan untuk pemilihan tahun 2019 berjalan dengan baik, lancar, aman, kondusif, dan bermartabat. Demokrasi ini berjalan dengan baik. Kita semua sepakat bahwa demokrasi di Indonesia harus berjalan dengan sesuai aturan yang berlaku, dan kita sepakat bahwa pemilu harus berjalan dengan damai, lancar. Berbeda pilihan bukan berarti harus bertarung, tetapi kita semua adalah sama mencari yang terbaik. Selamat siang.